Datuk. Hello. Selamat datang ke Meletup. Terima kasih datang. Lama. Apa pandangan Datuk terhadap last week performance? Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang statik, ada yang biasa gitu. So, pada saya so-so. Kalau ikut menyerlah, saya pilih Nina. Oh. Nah. Tapi Nina tersingkir. Ya, yeah, that's why. That's sad. Saya pilih dia tu disebabkan grafik yang lepas-lepas tu dia agak teruk. Tapi last week tu dia janji bagus. Tak compare standard dia lah kan. Orang lain tu tinggi dari dia tapi tidak naik, statik. Dia dari bawah dia naik atas tapi dia terkeluar. So itulah pemilihan saya. Prediction Datuk terhadap juara AF tahun ni? Oh, it's unpredictable. AF is unpredictable. Adil pun terkeluar. Kenapa Datuk pilih Nuha as a favourite? Sebenarnya dia bukan favourite saya. Dia bukan pemilihan dari segi judi setara dia. Saya melihat bakat dia sahaja. Bakat dia tu perlu diketengahkan dan perlu diperkatakan. Sebab diperkatakan, diketengahkan, dia mempercepatkan proses bakat yang dia ada. Itu saja, bukan favorite. Okay. Dia seorang bakat baru yang ada bakat. So kalau tidak ada orang macam saya yang ketengahkan dan juga pusing benda tu, proses dia akan jadi lambat. Orang semua cakap saya favoritism, itu semua benda tu tak betul.